Jelang MotoGP Australia 2022, pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia menganggap balapan di sirkuit Phillip Island nanti akan menjadi persaingan yang sangat menarik. Hal tersebut dikarenakan, menurut Pecco, sapaan akrab Francisco Bagnaia, kejuaraan baru akan dimulai pada seri ini. Pernyataan yang keluar dari Francisco Bagnaia itu tak lepas dari persaingan ketat di papan klasemen MotoGP 2022. Pasalnya, 5 pembalap di peringkat 5 besar masih memiliki kans untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022 di 3 seri terakhir. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo memimpin klasemen sementara dengan 219 poin. Tapi hanya terpaut 2 poin dari Francisco Bagnaia yang mengemas 217 poin. Meski kedua pembalap itu memiliki kesempatan yang paling besar untuk juara musim ini, Francisco Bagnaia juga tak mengesampingkan 3 pembalap di bawahnya. Misalnya, Aleix Espargaro yang berbeda 20 poin dari puncak klasemen, 199, Enea Bastianini, 180 poin, dan Jack Miller, 179 poin. Sekarang kita seperti baru memulai kejuaraan, dan kita memiliki 5 pembalap yang masih memiliki kemungkinan memenangkan gelar juara, ucap Francisco Bagnaia dalam konferensi pers. Tentu aku dan Fabio memiliki kemungkinan paling besar, tapi juga Aleix tidak jauh di bawah kita. Hingga akhir musim ini semua hal bisa berubah, lanjutnya. Dia pun percaya diri memandang MotoGP Australia 2022 di sirkuit Phillip Island besok. Apalagi saat ini, dia dan Jack Miller sedang berada dalam momen yang bagus. Hal itu terlihat dari balapan terakhir di MotoGP Thailand 2022 tanggal 2 Oktober lalu. Mereka menempati podium kedua dan ketiga di bawah pembalap Red Bull KTM Racing, Miguel Oliveira. Saya dan Jack punya kemungkinan juara di Australia. Jadi kita lihat, saya pikir potensi kami sangat tinggi, kita lagi di dalam momen yang bagus, lanjutnya. Setelah MotoGP Australia usai, para pembalap akan menyambangi MotoGP Malaysia pada Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 terlebih dahulu sebelum melakoni seri terakhir MotoGP 2022. Seri terakhir itu pun akan tersaji di MotoGP Valencia pada Minggu tanggal 6 November tahun 2022.